Sebuah kapal cepat yang mengangkut ratusan penumpang menabrak dermaga. Ahmad Yani di Ternate, Maluku Utara. Video amatir ini merekam detik-detik sejumlah penumpang kapal panik berlarian. Warga panik melihat sebuah kapal cepat dengan nomor lambung MV Miko Natalia 88 hilang kendali dan menabrak dermaga pada Selasa sore. Sejumlah penumpang bahkan nekat melompat dari atas kapal ke dermaga demi bisa menyelamatkan diri. Akibat insiden tersebut, lambung kapal mengalami rusak berat. Diduga kapal yang bertolak dari Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, yang membawa 179 penumpang dan 9 ABK, hilang kendali akibat adanya disfungsi handle. Disfungsi handle, jadi handle itu pada saat dinetralkan, mesin tetap berputar sehingga kecepatan kapal itu masih laju. Kasus ini ditangani pihak Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan.